Yang hari ni lah, dia macam saya bagi air pun dia tak nak. Saya bagi makan pun dia tak nak. Jadi macam, dia macam biasa-biasa je macam tu. Tapi waktu jam 5 tu ada satu kejadian yang mana saya tiba-tiba tengok dia bangun dari tidur dan dia jadi seorang yang happy. Happy dan dia pilih hadiah dalam kereta tu ada satu anak patung yang besar. Ada anak patung tu cakap, "Wan, nanti anak patung ni bagi Wan tolong bagi dekat ibu dengan ayah." Eh, kenapa pula aku cakap? Kenapa pula nak Wan yang kena bagi? Lepas tu kita orang berhenti, saya berhenti dekat R&R untuk bagi, untuk cakap kat dia kenapa. Sebab saya tak boleh nak cakap sambil drive. Saya bukan macam tu, saya tak nak fokus. Risau kan, dah malam. Saya berhenti dulu, saya kenapa cakap macam tu. Dia kata, tak apalah, Wan bagilah dekat dekat ibu ayah. Dia kata, tuan, kita kan nak jumpa ibu ayah, bagilah sekali, tengoklah macam mana. Lepas tu tak nak cakap. Lepas tu waktu dah jalan, dia kata, dan kita sampai mungkin dalam pukul 7 ni. Dia kata, so nanti Wan ikut Maira pergi berniaga sekali. Nanti kalau Maira dah balik kolej, Wan bolehlah tolong ibu dengan ayah berniaga barang-barang ni. Pam, jadi satu benda yang... Dalam pukul berapa tu sebenarnya kejadian? 6.23. Masih baru subuh. Baru 20 minit daripada baru berjalan. Tu. So, waktu kejadian tu sebenarnya bagaimana, apa yang Rizwan sendiri boleh kongsikan? Tadi nasihat saya punya lawyer pula, dia orang kata jangan bagi apa-apa keterangan sebab risau bercanggah. Ini cakap lain, itu cakap lain. Tapi apa yang kenyataan terkeluar tu, kata berlanggar tu, memang benar berlanggar dengan sebuah lori. Tapi dia, yang hakikat satu benda yang berlaku tu, saya tak dapat nak bagi jawapan lagi sebab atas nasihat lawyer, risau jangan. Sebab saya pun tak habis siasatan lagi, walaupun dah 4 jam saya kena duduk dengan siasatan kan. Jadi benda ni tak habis lagi sebab melibatkan kematian. Dan kematian tersebut adalah dari orang yang terdekat dengan saya. Benda tu bukan mudah untuk bagi satu jawapan yang tu lah. Yang orang kata terang-terang lah nak cakap apa benda yang berlaku, kenapa nak berlaku. Sebab saya risau benda tu salah. Sebab biasa siasatan berlaku, dan kalau sekiranya dah ada satu jawapan, baru kita baruakan. Dan saya akan bagi tahu apa yang sebenarnya berlaku. Ruah dalam keadaan sempurna. Tak ada langsung cacat celanya, sempurna. Sempurna dan seperti tidur. Ibu ayah sendiri dan mama saya sendiri. Mama ada datang tadi, mama dengan ayah ada datang. Dan mama saya yang mengkafankan jenazah. Dan mama kata sempurna. Tak ada apa pun. Cuma luka-luka sikit je, macam tu je. Sempurna. Tengok kereta teruk kan? Dua-dua okey. Cuma saya terkilan yang saya tak ada orang yang beri sokongan macam mana 5 tahun saya duduk dalam industri. Sejujurnya saya rasa macam tak ada semangat lah. Sebab kami berkongsi semangat bersama kan. Apa yang dia nak buat, apa yang saya rasa saya tak boleh buat, dia akan tegur, okay ni jangan macam ni, jangan macam tu. Dan apa yang dia nak buat, saya akan kata okay, ni step by step. Dan dia buat benda tu. Dia cuma ada satu benda yang dia hajat dekat saya. Macam saya baru-baru ni ada kereta klasik satu. Dan dia pun nak satu kereta klasik. Tapi saya bagi satu cabaran supaya dia dapat yang kereta klasik tu. Tapi tak kesampaian. Dia baru nak dapat. Dan 50% dia dah buat sebenarnya. Itulah hadiah yang terbesar saya nak bagi untuk apa yang dia bagi kat saya 5 tahun ni. Apa yang dia minat, saya pun minat macam tu. Dia macam adik-beradik orang kata. Korang ni adik-beradik ke kembang? Ialah sehingga menjadi orang kata tu pelbagai spekulasi ditimbulkan. Rizwan yang adik dan abang dan sebagainya, ada salah bukan kawan dan sebagainya. Bagi saya bukan istilah kawan tapi adik. Sebab mak ayah dia seperti mak ayah saya. Saya anggap ibu dan ayah dia adalah ibu dan ayah saya. Dan ibu dan ayah saya pun berjumpa, ibu dan ayah dia pun berjumpa dengan mama dan ayah saya. Jadi kita orang rapat. Bila rapat, dia tak ada istilah kawan. Dan tidaklah ada orang kata ada hubungan istimewa ke apa. Tak ada, bukan. Bukan kekasih dan bukan isteri. Ada statement mengatakan betul, isteri betul. Dan kekasih. Lepas tu ada yang dekat sosial media, ada yang tulis menukut tambah. Menukut tambah Rizwan PR isteri yang macam tu kan. Macam tu, dia macam menukut tambah yang Rizwan. Jadi di tempat kejadian menambah-nambah cerita. Tapi memang saya marah. Orang-orang yang datang motor-motor ramai-ramai ke kereta-kereta, semua buka flash. Bukan buka flash, semua buka record. Oh, record, ambil gambar bukan membantu. Bukan membantu. Ramai yang membantu dan ada yang membuat itu saja. Jadi, saya minta yang mana media-media ataupun orang-orang yang mengeluarkan statement yang bukan-bukan, saya minta padamlah. Benda tu macam mengaibkan mangsa ataupun benda-benda yang tak sahih, benda tu boleh memudaratkan air muka.
mungkin air muka keluarga, mungkin rasa tersinggung dengan gambar-gambar tersebut kan. So mungkin lepas ini, adakah macam keadaan Rizwan sekarang, ialah kita sedia maklum baru saja berlaku tragedi dalam kehidupan kan, masih mampu untuk memandu kereta ke apakah, ataupun bila memandu akan tak ingat-ingat? Saya tak nak mandu kereta. Saya masih, sampai sekarang saya duduk sebelah pun saya masih tengiang-ngiang benda berlaku kan. Waktu saya tengah duduk dia pun tangan saya tiba-tiba macam ni, sebab waktu nak tolong tu tangan saya macam kelam kabut untuk tu kan. Panik benda, satu benda yang berlaku. Dia benda tu trauma lah. Saya rasa trauma yang saya tak boleh lupa. Saya masih tengiang suara dia lagi, dan saya adalah orang terakhir dengan dia waktu dia hidup. Ibu ayah semua macam redo dengan apa yang jadi saya. Saya macam orang kata apa, sebab dekat hati saya sebagai anak angkat dia yang tak boleh terima apa benda berlaku. Ibu bapa dia boleh terima dah saya jenis. Tabahlah ibu bapa. Ibu bapa dia tabah. Saya memang puji ibu bapa dia, memang seorang yang kuat. Inilah ujian yang dihadapi, bukan ujian yang orang kata tu ringan, berat, iaitu kehilangan anak kan. Betul. Mereka tidak. Diorang ada dua adik je. Dua perempuan. Dan Maira, dia nak saya jadi anak lelaki untuk ibu dan ayah dia, supaya boleh tolong apa yang perlu. Tapi itulah ayat terakhir dia sebelum dia pergi. Dia ayat dia terakhir dia cakap, kalau Maira tak ada atau Maira pergi jauh atau pergi college, Wan dekat kaya tolonglah ibu dan ayah. Boleh tolong menjaga, boleh datang sini. Dia nak bawa ke saya satu tempat yang mana ibu dan ayah menjaga kat situ. Free lift barang-barang yang apa banyak kat rumah kan. Ibu dan ayah kata dia anak yang baik. Dia memang seorang anak yang baik. Selepas ini, adakah Rizwan sendiri akan, yalah, sebagai tadi kata, rapat dengan keluarga arwah, dan adakah akan menjadi semakin rapat lepas ini untuk menjaga keluarga tersebut? Dah itu dia punya, orang kata, request terakhir. Saya akan buat benda tu sehingga ayah-ayah. Sebab itu janji saya. Dah dia macam meminta betul-betul macam, di awal perbualan, di waktu bertahun-tahun lepas, waktu sekolah dulu, dia cakap dia nak duduk dalam industri. Dia dah bercerita-cerita di waktu belajar kan, macam mana kan. Jadi macam tu lah, dia minta, dia kata, okay, mulai hari ni ibu Wan dah jadi anak lelaki ibu dan ayah. Tapi janji dengan Maira, tolong Maira macam mana nak jadi orang yang dalam industri lah, macam tu. Sama-sama, orang kata bekerjasama, saling bantu, macam tu lah. Dan akhir dia sekalipun ayat yang sama. Dia nak buat dia anak lelaki untuk ibu daya. Satulah.